Hai Sobat Papuma, kembali lagi di channel YouTube Papuma Shop. Di video kali ini kami akan menelusuri jalan yang menjadi pusat percetakan di Kota Pekanbaru, yaitu Jalan Pangeran Hidayat. Kenapa dibilang pusat percetakan? Karena di jalan ini dipenuhi dengan toko-toko percetakan. Ini kita ambil startnya dari Jalan Jenderal Sudirman ya, karena dia memang cuma bisa masuk dari Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Pangeran Hidayat ini forbidden dari Jalan Ahmad Yani ya, jadi kalau mau masuk dari Jalan Jenderal Sudirman. Tadi dari samping Pizza Hut itu kita ambil belok kiri. Nah, ini sudah masuk di Pangeran Hidayat. Bisa kita lihat ya, sepanjang jalan ini semuanya rata-rata adalah toko percetakan. Mulai dari cetak spanduk, terus buat reklame, terus buat tropi atau cetak baju dan lain-lain. Bahkan cetak nisan di sini juga ada. Jadi di sini bisa disebut sebagai pusat percetakan yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, selama menikmati video kami kali ini tentang Jalan Pangeran Hidayat ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, keluar dari Pangeran Hidayat ini kita akan masuk ke Jalan Ahmad Yani. Sekian video kami kali ini tentang Jalan Pangeran Hidayat yang berada di Kota Pekanbaru. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai habis.